Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton, yaitu ML temporary. Jadi, kalau kita misalnya mau daftar di sosial media, sebut saja itu Facebook, ya kan? Atau kita mau daftar di Twitter, gitu kan? Jadi, teman-teman itu pasti membutuhkan yang namanya alamat email, ya. Email. Nah, jadi itu teman kan ponsel, email, nama pengguna. Jadi kita bisa menggunakan email. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan email yang namanya email fake ya, atau email temporary. Jadi seperti apa email itu? Nah, kita akan lihat ya. Email temporary. Nah, jadi di sini email ini bisa kita pakai dalam waktu ya terbatas. Nah, kita cuman untuk mendaftar aja. Misalnya teman-teman mau daftar Pinterest gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau daftar Pinterest, nah ini teman-teman bisa menggunakan email-email ini gitu. Tanpa menggunakan email kayak gmail.com. Nah, kalau kita mau membuat email dari gmail.com kan biasanya dia membutuhkan verifikasi nomor HP gitu kan dan pemulihannya. Nah, itu kan susah ya. Yahoo sama juga gitu. Nah, kalau di email temporary ini kita tidak membutuhkan itu. Kita ibaratnya kita itu pinjam sebentar gitu. Nah, nanti tergantung dari pihaknya lagi. Kadang ada yang kasih waktu 1 menit gitu. 1 menit terlalu sedikit ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 7 hari. Nah, ini kayak ini temmail, kita buka dulu temmail. Kemudian temmail. Kemudian ini dispos nih, yang ini juga, yang ini juga, Smell Pro, banyak ya. Kalau kita lihat nih, ini ada 1 miliarnya. Waduh, ini ada lagi yang sering kupakai ya. Nah, jadi kita lihat satu persatu dari temporary ini ya. Nah, ini kayak ini Yopmail, ini biasanya dia menyediakan sampai 7 hari kalau nggak salah. Lumayan lama ya, dan di sini lumayan enak juga pakainya, tapi domainnya kayak gini. Nah, domainnya kurang enak ya. Nah, di sini kalau mau buat klik aja random email address. Nanti dia random dan jadi seperti ini. Nah, baru kita ambil, kita copy, kita masukkan ke tempat pendaftaran kita. Nah, kalau mau cek, cek mail ya. Cek mail di sini nanti ngecek email yang masuk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ini ada temmail. Nah, temmail ini termasuk bagus ya, karena ini domainnya juga bagus ya, Tora cewek. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ambil ini, copy dan teman-teman daftar. Ini sama juga Monkey. Ini fake mail sama juga. Nah, fake mail. Kemudian ini juga sama. Nah, ini email on deck ya. Langkahnya ini ID ya. Ini the ID di Indonesia punya kayaknya. Ini temmail juga bagus ya. Get email. Nah, jadi teman-teman semua bisa pilih yang mana satu lah gitu. Kalau mau daftar ini nggak bisa pakai, misalnya daftar Twitter. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Kadang ada yang bisa dan enggak ya. Oke, teman-teman semuanya, itulah email temporary yang bisa teman-teman pakai untuk mendaftar akun sosial media. Bye bye.